sedang bersama salah seorang petugas di Telkom Baya di security ya. Jadi Pak, kalau ada kabel wifi lah milik Telkom misalnya. Iya, misalkan kan banyak atau banyak milik provider lain mengganggu rumah, laporan enggak ditanggapi atau tiba-tiba lama, udah aja alternatifnya begitu aja. Potong. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Ya? Ini kalau misalnya saya potong enggak kena delik hukum enggak? Enggak ya. Habis kan udah laporan beberapa kali, misalkan enggak ada tanggapan. Betul enggak? Iya. Jadi kan banyak suka cantolin ke pohon gitu. Terus pohonnya ngelempai tasindahana, laju ke rumah gitu kan. Celaka ke batu. Nah, itu kan. Bener. Ini enggak apa-apa ya. Kalau suatu saat saya potong misalnya, nanti petugas datang. Kadang-kadang nih laporan. Petugas lapangan bukan bagian saya. Bukan bagian saya, adalah bagiannya lagi. Tapi orang masyarakat enggak tahu. Sudah laporan kok begini-begini terus. Udah jadi selopot, udah pernah mengganggu pencelain orang, dari seterusnya. Oke, tadinya khawatir kalau merusak properti orang lain gitu kan. Habis kalau apa nggak ada tanggapan gimana? Itu nggak apa. Kita bukan nyaranin nggak benar ya. Satu-satunya daripada celaka orang, nanti tidak lagi bagaimana. Sedangkan di sini nggak tahu siapa. Saya minta jangan. Iya. Tadinya kami di sini mau melaporkan seperti itu, cuman di sini sayang di Telkom Baya tidak ada pihak atau yang bertanggung jauh yang berkompeten menanggapi hal perkabelan ini. Oke, terima kasih guys. Masih banyak, Yon ya. Iya, Pak. Ya.